sebenarnya potensi di desa itu banyak. Cuman kitanya yang belum bisa melihat peluang atau belum bisa maksimal peluang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini odong-odong jual sayur. Lihat sayurnya apa saja di sini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salaman dulu. Nggih, pripun, Pak? Lancar ya? Alhamdulillah, Pak. Paling sehat, Pak. Semoga yang nonton video ini terinspirasi, bisa cari ekonomi di negeri sendiri, itu paling poin ayo. Coba tip buat penonton yang masih nganggur-nganggur. Nggih, intine gelem obah iso mamah. Wah, gelem obah iso mamah. Biyen terus nganggo mobil ngene iki ya. Mulai pertama. Nggih, nggih. Inspirasi ning nggih, simbiyen sinaune teng kota, Pak. Teng kota di realisasi ono desa wonten. Oh, sampean nang kota pernah ngene iki? Nggih, nggih. Ikut orang gitu ya? Nggih, teng kota dhewe pian. Masa. Kebanyakan saiki pedagang sayur itu kan pakai motor. Ini yang beda pakai mobil ini. Nggih, saniki. Mobil ya enak san ya. Nggih, mbon enten kawe. Oh, wis umum mandan. Oh, iya iya. Sekali kulaan iki omsete senilai berapa? Nah, omset itu fluktuasi, Pak. Maksudnya naik turun, tergantung tergantung hari, tergantung permintaan, tergantung hari-hari tertentu kan ada hari besar, nggak tentu, Pak. Ya, kisah karo siapa namanya? Indra Wainewan, Pak. Jam berapa? Mulai jam berapa? Batu subuh, Pak. Ya, jam subuh. Terus kulaannya terjauh sampai mana? Kalau kulaan tuh ya sebenarnya sih di sini, di sini mana? Di pesan. Oh, enggak anu, enggak sampai keluar kota, enggak sampai ke Ngawi, Cepu enggak? Kadang ke luar kota satu minggu sekali. Kadang dua minggu sekali ke pasar besar Magetan. Itu yang keluar kota itu yang bahan-bahan apa? Bahan seperti kol, sayur yang sayurnya langka di seputar sini gitu ya. Bisa jadi, soalnya harganya juga selisih jauh. Oh iya. Jadi lumayan lah kalau dijual di sini. Sampai Magetan itu ya, Magetan. Oke, Magetan. Cepu mungkin. Cepu enggak pernah. Cepu jarang, enggak pernah. Malah ke Magetan ya. Iya. Berapa hari sekali ke Magetan? Bitai. Ya ini ganggu ganggu perjalanan tukang sayur terutama. Santai, Pak. Ya, ya, ya. Saran buat teman-teman yang masih jomblo ya, masih jomblo. Jomblo nganggur. Sebenarnya potensi di desa itu banyak. Cuman kitanya yang belum bisa melihat peluang atau belum bisa maksimal peluang. Tinggal kita mau enggak gitu ya. Tinggal kita mau sharing, mau berteman sama yang sudah jalan. Kita sekalian bikin YouTube kita enak, channel YouTube. Ya, kedepannya Pak, insya Allah tahu kedepannya. Sambil nge-vlog-vlog pas kulaan, pas ini ya. Terima kasih Mas Indra. Terima kasih Pak, sama-sama. Semoga lancar. Amin. Nah, lancar. Rezeki barokah. Nggih. Terus sang ibadah ning Mekah Madinah. Amin ya Allah. Wis daftar ketok iki. Ding, nembe cicil-cicil. Nah, ini bisa sambil nge-YouTube Mas Hendra ya. Siap. Makasih. Wassalamualaikum.
sayuran apa aja ini direview bisa. Direview sekalian ada jagung. Jagung manis ya ini. Jagung manis, telur. 7. Ini timbunan nggih? Nggih. 8. Ini sampan ibunya Mas Indra ya? Nggih. Ini ibunya, guys. Ini pembelinya, guys. Ini pembelinya ini YouTuber juga nih. Pembelinya nih. Minta subscribe dong. Saya namanya channelnya Kumis Buluk. Tolong di-subscribe ya, Kumis Buluk ya. Ya. Jalan lagi, keren loh. Tukang sayur sudah pakai mobil ini, termasuk hal baru ini yang ada di seputaran sini. Ayo. Lanjutkan perjalanan menuju ke pelanggan berikutnya. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.